panja ya, atau dibilang ceker. Oke, mantap kali. Backplate kita rupiah kah? Panja. Wah. Sedap kali ya. Kita majli he. Hati. Kita lupa ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba cekernya yang baru matang. Ini ya, kita lupa ya, bismillah. Rasa besi, rasa karat, rasa hujan. Ini terasa kali ya hujannya, cuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Ricky Pepeng. Nah, kita sekarang ini lagi ada di Rajib Cuk ya. Pas di belakang kita ini ada warteg. Mau makan, ada hati, ada rempelo, ada ini juga, ceker. Banyak sih, ada ikan-ikanan juga. Kayak biasa, kayak biasa lah. Jadi banyak menunya, lauknya banyak, kita makan sepuasnya. Boleh nambah beberapa kali juga. Jadi pas kita di tengah jalan ini, jalan kecil gang, jadi rame orang wirawiri. Oke, langsung aja lah ya kan. Calo ya. Nah, ini dia pas kali ya. Langsung masak ceker. Nah, ini ceker nih. 6 kia ya. Wah, itu ceker ya. Tumara bulte 6 kia? Panjang. Panjang. Margika panjang. Margika panjang. Aja. Ini buat kayak ayam semur ya modelnya, ceker yang mantap kali. Capra. Capra. Apa nama kau nih? Mustaf. Ma? Mustaf. Mustaf, Mustafa. Oh. Cie, buat baria. Kasih. Buat di Asam sih. Asam sih. Oh, Asam buat Ece. Asam dari sini sekitar 2200 km lah. Mayoritas muslim. Jadi abang ini lagi nyuci piring langsung di sini cuci piringnya. Oh, lalu. Apa nama kau nih? Hah? Nam. Kasim. Kasif. Cie. Nah, di sini ada juga boti ya, pota. Jadi pota itu rempelo sama ati, kaleji dan pota. Deko ya. Ah, ini dia ya, pota, kaleji, hati ayam. Ini mantap kali ini. Mantap. Minyaknya ini sedap kali ya. Ini udah matang, jadi kita mau makan, mau kita hajar semua makanan yang di sini. Ini ada ikan juga nih, ikan. Iya, konsumen asli, bay. Ro. Ya, jadi kalau di warteg-warteg mereka orang Bihar, orang Assam, biasa ikannya itu ikan raw. Kayak ikan mas, model yang banyak durinya. Oh, Riebi? Ini pota. Oh, pota. Ini ada juga, ini ada kari telur. Tengok nih. Nah, itu kari telur. Riebi? Ayam ya. Daging ayam, oh Riebi? Ini ada ya? Eh, ada nih ular ini. Oh, cik apa, ikan kari. Seorang tuh orang mau dibungkus itu. Iya, iya, iya. Woi, caranya terhadap pacian jadi dia. Ini apa? Siri ya, Siri. Siri ya? Abang itu pakai kaos aja, mantap kali. Kitna time tire? Kitna time tire? Tire oke? Udah matang ya? Oke, kita mau langsung pesan, ini ada nasi banyak kali. Ek dintak kitna kilo cawal. Ek dintak kitna kilo cawal. 20 kilo, 20 kilo ya. Me banau cawal mix karena chicken or pota macili kari sama mix. Mix. Dene. Ha, calo. Ikanna cawal. Cawal. Kemarin nam kone bai? Sejap. Sejap, merah nam pepeng. Ha. Chicken bi. Ha, chicken bi. Ha.
Per Anda, egg Anda. Oke. Porta. Itu yang daging kelejin yang paling suka aku. Macli. Wah. Sedap kali ya. Kitna macli he. Duh. Sorba DJ, sorba. Sorba. Oke, mantap. Oke ya. Nah, ini ya pesanan kita. Kayaknya kita duduk di bawah. Oh, ini pota. Ups. Mantap kali ya, banyak kali ya. Oke. Ini dia ya, udah pesanan kita. Banyak kali. Panas masih ya. Jadi ini ada pota, hati, hati ayam, sama telur. Waduh, ini telur ya, mantap kali. Panas sosian. Ada ikan, raw. Ini juga raw. Dua dikasih ikannya. Ayamnya mana? Tadi dikasih ayam kayaknya. Panas. Ah, ini dia ayamnya nih ya. Kayak ayam gulai gitu. Ini warna bumbunya hitam kali ya. Luar biasa. Ini ceker panjang orang bilang nih, atau tang. Mantap kali cekeran nih. Masih panas juga, baru matang semua nih. Oke lah, langsung aja kita hajar ya kan. Hati, jangan lupa ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih panas ya. Nah. Enak kali. Jadi nih rasanya gurih banget. Khas dari hatinya itu nggak hilang ya. Matangnya juga pas, nggak keras dan nggak terlalu lembek. Dari kuahnya ini gurihnya parah. Tapi masih panas. Yuk. Ini pota. Bagaimana nih dar? Karena di sini tempatnya semuanya lesehan, pada duduk semua di bawah. Nah. Calo ba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ikannya, kita makan ikan rohnya harus hati-hati, banyak durinya. Jadi diambil dulu. Jadi kok makan ikan ini ada tekniknya dia. Enggak sembarangan. Kalau ya, bismillah. Enaknya parah sih. Ini ayamnya ya. Coba dulu, bismillah. Jangan lupa ya. Ini ayamnya sampai ke dalam-dalam bumbunya. Lembek kali ini. Enak kali ya. Memang warteg India ini nggak ada obat sih. Enak semua. Lampu ya. Karena ini agak sore, mau maghrib. Jangan lupa ya, bismillah. Kita coba cekernya. Yang baru matang. Nih ya. Jangan lupa ya, bismillah. Ini ternyata belum matang sempurna ya. Masih keras. Cekernya kurang mantep. Skor, bismillah. Coba ya. Kalau di sini makan
kita boleh makan nambuh sampai berapa kali. Jadi hitungan nasi itu 50 rupiah, 10 ribu. Itu bebas mau makan berapa kali. Jadi satu plate-nya 30 rupiah, 6 ribu. Dan boleh nambah. Besok 50 rupiah itu udah sampai sambrek-ambrek. Yang luar biasa mereka ini, yang jualan itu bukan orang sini, jadi orang Assam. Kebanyakan yang warteg-warteg model gini nih, ikan, ayam, karena budayanya agak beda. Di sana ikan masih mudah dapat, kalau di daerah sini susah. Jadi mereka kalau jualan itu, Dike, aja, Dike, syukria. Cuman mereka aja yang jualan ati, jualan ceker ya mereka aja, yang lain nggak ada. Orang-orang Delhi itu nggak ada yang jualan. Orang perantau. Karena orang Delhi itu makannya roti. Roti, ayam, daging udah cukup. Mereka harus nasi. Lalu bayar, bismillah. Di Assam, di Bihar juga muslimnya masih banyak juga ya. Masih identik lah mereka. Lihat kasihnya sendok kita nih. Oh ini daging coy. Baik kali dia. Ambil satu aja. Daging ini. Bismillah. Nare. Daging kambing. Jarang-jarang ada daging kambing ini. Daging kambing ini tadi kasihnya. Kambing ini sih enak sih. Enggak bau sama sekali kambingnya. Empuk lagi. Enak. Digigit nggak melawan dia, ngikut aja, cetus katanya, kayak macam gigit agar-agar awak dibuatnya, nggak cuka leh. Ini kok ada semua, no comment sih, cuman cekernya yang kurang matang, tadi masih dimasak juga sebenarnya, cuman kita minta, untuk ikannya juga gurinya enak banget, dagingnya padu manis, ayamnya juga sampai ke dalam-dalam, kayaknya udah kelamaan direndam sama bumbu jadi meresap ya ke daging-dagingnya. Untuk botinya tadi, pota, kaleji ayam, itu enak banget. Rasa dari kalejinya dia nggak hilang, tetap dapat, dan paduan sama kuahnya itu gurih. Ini mereka identik ke gurih ya. Manisnya nggak ada sama sekali. Untuk semua ini ratingnya kita kasih 9,5. Edan. Kalau ini kambingnya kita kasih rating 99 sih. Enak kali kambingnya cuy. Beda dari yang lain. Tuh nih ya. Ini macamnya macam enggak apa namanya? Macam belum matang gitu dia, kenyal, tapi pas dicokot edan. Aduh duh. Enak kali sumpah. Ini kambing ya. Tengok nih. Luar biasa sih. Kalau bayar. Tajar lu. Bismillah. Aku bingung. Dindi aku makan kambing, makan daging, itu enggak aman-aman aja gitu. Tapi kalau di Indonesia makan dua aja kayak udah sempoyongan. Makanya ketika balik ke India nggak takut untuk makan yang begini ya. Ini lemak nih ya. Ini benar-benar kayak kari kambing masa Indonesia. Nolih. Kayak masakan orang akikahan kayak gitulah. Oke. Okay.
Minum dulu kita ya. Biasanya kan kita minumnya dungkuk. Nah, kita duduk. Bismillah. Oh, rasa besi, rasa karat, rasa hujan. Ini terasa kali ya hujannya, cuy. Oke lah. Enak. Oke, kita udah kelar makannya. Sekarang kita mau tanya berapa habisnya. Baik, kita oke ya, Mara. Tadi banyak kali kita. Sekalian juga. Jadi per satunya dihitung itu sekitar 6.000, 4.000 gitu-gitu. Charso. Charso. Jadi tadi kita dapat daging juga, daging kambing. Luar biasa. Oke. Jadi semuanya kita habis 80.000 ya, kurang lebih. Oke, mungkin sampai ini aja episode kita malam kali ini. Udah sore malam ya kan, dari sore menjelang malam. Terima kasih yang udah nonton, mudah-mudahan nonton sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa syukur ya.